dan para wali Maghrib malam pertama Muharram sebanyak 3 kali dalam rangka menyambut tahun baru. Wallahu alam, tak terasa sebentar lagi tahun Hijriah dari 1445 H ke 1446 H. Bergantinya tahun diiringi dengan panjatan doa. Mufti Jakarta abad ke-19 sampai 20 M. Habib Usman bin Yahya dalam karyanya yang berisi kumpulan doa, Maslakul Ahyar, memasukkan doa awal dan akhir tahun. Doa akhir tahun, berikut ini doa warid akhir tahun yang dianjurkan Rasulullah SAW. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali sebelum maghrib pada hari terakhir Zulhijjah. Allahumma ma amiltu min amalin sanati manahaitani anhu wa lam atub minhu wa amalta fiha alayya bifadlika ba'da kudratika ala ukubati wa da'utani ila taubati min ba'di jarati ala masiyati fa ini astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimatarda wa wa'atani alaihi sawaba fa asaluka anta takabala mini wa la takta rajai minka ya karim. Artinya, Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu sementara kau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakaimu. Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridai. Janganlah kau membuatku putus asa. Adalah doa awal tahun yang dibaca dengan harapan Allah menganugerahkan rahmat, lindungan, kesehatan, keharmonisan, keselamatan, kelapangan rezeki, antal abadi. Yul kadimawa wa ala fatlikal al haza amun jadi dunka takbal asalukal ismata fihi minas syaitani wa awliyai wal auna ala hazihin nafsil amarati bisui wal istigala bima yukoribuni ilaika zulfa yazal jalali wal ikram. Artinya, Tuhanku, kau yang abadi, kadim, dan awal. Atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku ini dibaca setelah maghrib malam pertama Muharram sebanyak 3 kali dalam rangka menyambut tahun baru. Dengan doa ini, kita berharap anugerah dan kemurahan Allah untuk kita pada tahun baru ke depan. Wallahu alam. Tak terasa sebentar lagi tahun Hijriah berganti dari 1445 H ke 1446 H. Bergantinya tahun diiringi dengan panjatan doa. Mufti Jakarta ke-19 sampai 20 M. Habib Usman bin Yahya dalam karyanya yang berisi kumpulan doa, Maslakul Ahyar, memasukkan doa awal dan akhir tahun. Doa akhir tahun, berikut ini doa warid akhir tahun yang dianjurkan sebelum maghrib pada hari terakhir Zulhijjah. Allahumma ma amiltu min amalin fi hazihi sanati manahaitani anhu wa lam atub minhu wa amalta fiha alayya bifadlika ba'da kudratika ala ukubati wa da'utani ila taubati min ba'di jarati ala masiyati. Fa ini astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimatarda wa wa'atani alaihi sawaba fa asaluka an tatakabala mini wa la takta rajai minka ya karim.
Artinya, Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di